Baik lagi kenal saya teman-teman. Nah, video kali ini saya ada di Pasar Ikan Hias Jatinegara lagi ya teman-teman. Nih, Pasar Ikan Hias Jatinegara di hari Minggu ya, sekitar jam 2-an ya teman-teman. Emang untuk review ya teman, review tokonya Bang Iwan nih. Kemarin banyak yang minta lagi nih ya teman-teman, Bang Iwannya mampir lagi dong Bang. Ke Bang Iwan jangan lupa kalau ke Pasar Ikan Hias Jatinegara ya. Nah, ini saya mau review lagi ya teman-teman untuk di lapaknya Bang Iwan ini ya teman-teman. Nah, kita akan review dia bawa ikan-ikan apa aja sih di Pasar Ikan Hias Jatinegara ini. Oh, oke lah, seperti biasa ya, kita ekspor dulu, kita lihat-lihat dulu untuk ikan-ikannya nih teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ikan-ikan yang dibawa sama Mas Iwan ya teman-teman. Nah, ini kita lihat nih, di sini sudah ada namanya teman-teman, tinggal kita tanya aja untuk harga-harganya teman-teman. Tuh, ini banyak-banyak Dutch nih, Dutch ada Botia juga nih, ini Botia nih. Tuh, ada Kapiat, S Baking Albino, tuh banyak banget ya, ada YFF Botia juga. Tuh, banyak banget nih. Nah, kita lihat untuk di Dutch-nya nih. Untuk Dutch-nya nih, ini Dutch 4 bar ya, 4 bar bersih nih kayaknya temen. Tuh, ini 3 Dutch 4 bar juga nih temen. Tuh, ini juga ada Oscar nih, Oscar Tembaga ya. Ini untuk Oscar Tembaganya nih, ukuran kecilnya juga nih untuk dasnya ya teman. Nih, ini juga ada YFF, juga ada Oscar, ini juga Oscar juga nih. Ini oh, teman-teman untuk dasnya tuannya nih, ini juga ada Ibas nih teman, Ibas nih. Oh, banyak banget nih untuk Om Bang Iwannya nih tuh. Oke lah teman-teman, kita nggak usah basa-basi lagi ya, kita ketemu aja sama Bang Iwannya, kita ngobrol-ngobrol, kita tanya lagi ya teman-teman. Kemarin juga banyak yang request lagi, Bang mampir lagi dong ke telapaknya Bang Iwan. Oke, saya mampir langsung kita review lagi, saya mau tahu nih dia mau bawa ikan apa aja ya. Oke, kita ketemu aja sama Bang Iwannya, kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, let's go. Oke, ini kita langsung ketemu sama Bang Iwan. Halo, assalamualaikum Bang Iwan. Apa kabar? Salam, warahmatullahi. Nih banyak kemarin banyak banget nih yang nanyain nih sama Bang Iwannya nih. Katanya saya suruh mampir lagi Bang Iwan. Oh, Bang Iwan. Bagus dong. Berarti sini ya. Bawa. Bang Iwan, lu bawa ikan apa lagi nih Bang Iwan? Masih kayak kemarin sih. Masih kayak kemarin. Cuman lagi bagus-bagus nih ininya nih, grade-nya nih. Ikannya lagi bagus-bagus nih. Heeh. Lagi enak-enak lah. Lagi enak-enak. Oke, kita izin lagi dong Bang Iwan. Boleh. Untuk review-review ikannya, nanya-nanya harga tapi nggak beli, boleh nggak nih? Udah biasa sih soalnya kayak gitu. Udah biasa. Yeah. Oke, Bang Iwan. Kita mulai dari mana dulu nih Bang Iwan? Boleh. Dari ini dulu dari ya. Ujung ke ujung lah ya. Oke. Gak apa-apa. Dari ini dulu deh Bang Iwan. Boleh. Ini Botia ya Bang Iwan ya? Botia. Yuk. Oke, ini size berapa Bang Iwan Botianya Bang Iwan? Itu size di 13 ya. 13. Ah, 13 sentian. Okay. 12 13 lah. Oh, ini 13 14 sentian ya, teman-teman. Buka harga berapa, Bang Iwan? Itu harga di 70.000. 70.000 ya, teman-teman. Botianya untuk pembersih-pembersih ya, teman-teman. Oh. Tutup warnanya juga udah cakep banget ini, teman. Harganya juga worth it nih. Yeah. Dinegoin aja ya, Bang Iwan ya. Oh, itu harus itu ya, wajib. Ah, di sini harus wajib hukumnya dinegoin wajib. Aja, teman-teman. Kalau enggak nego, enggak boleh pulang. Enggak dijual. Oke, itu teman-teman ya. Bang Iwan ngomong sendiri. Ikan yang di sini ya, teman-teman. Khusus ikan di lapaknya Bang Iwan itu harus diwajibkan untuk nego. Kalau enggak tidak nego tuh enggak boleh dibawa pulang, teman-teman. Enggak boleh. Saya lebih baik pameran. Oke. Nih, YFF ya, Bang Iwan. Iya, YFF. Oke, ini YFF size berapa nih, Bang Iwan? Itu size di 8 9 cm. 8 9 cm. Nah. Oke. Ini 2 ekor ya, Bang Iwan? 2 ekor. Oke. 2 ekor. Kasih harga 55 aja lah. 55.000-an. 55.000. 55.000 ya, teman-teman. Nah, untuk YFF-nya di sini sudah ada namanya, teman-teman. Harganya 55.000 aja, tinggal dibungkus aja, boleh dinegoin aja, teman-teman, kalau kalian memang mau datang ke lapak Bang Iwan. Oke, kita lagi yang sebelahnya lagi. Nih, ada namanya, teman-teman, Kapiat SB King ya. SB doang ya. SB doang. Bukan King ya. Bukan King. Bukan King. Kingnya kemana tuh?
Kingnya lagi pulang, lagi pulang. Ketemu sama Kong. King Kong. Oke, itu hanya bercandaan nih, teman-teman. Ini ada kaviat SB albino nih. Size berapa, Bang Iwan? Itu murah aja, itu 170. 170. 170 ya, teman-teman. Perbandingannya enggak ada ya, kingnya habis. Oh iya, kingnya habis. Jadi kita susah untuk membandingin ya, teman-teman. SB sama SB kingnya tuh. Tadi gua sisain tuh satu. Oh, kemarin tuh sekarang udah pulang. Nih harganya 100. Ini aja dulu. Kasih habis 170 aja itu. Oke, 170. Nih, lagi nih, enak. Dats boleh. Dats. Dia udah tadi. Borneo udah, YF udah. Apa lagi? Ah, iya, cere. Ah, nih, cere. Ini cere apa nih, Bang Iwan? Cere albino itu dari Taiwan langsung. Itu dari Taiwan langsung ya, teman-teman. Kalau ada yang mau boleh. Oke, itu per ekor 500. Tahu sebentar ya, teman-teman. Nih, cere albino. Oke, saya autofokuskan dulu ya, teman-teman. Impor Taiwan ya. Impor dari Taiwan langsung. Aduh, ngeri. Oh. Cere impor dia beda badannya. Oh, bedanya di mana, Bang Iwan? Mana? Bedanya itu di ekor. Oh, di ekor. Oke, ini banyak banget nih, teman-teman. Ini kira-kira ada 50 ekor, teman-teman. Katanya Bang Iwan cere impor. Oh. Buka harga berapa, Bang Iwan? Itu kita jual lo per ekor ya. Per ekor, Bang Iwan. Per ekornya berapa? 500 perak. 500 perak, sadis iya. Banget. Tuh bisa nego ya, teman-teman? Gua bisa dong. 500 perak masih bisa nego, teman-teman. Per 100 ya, per 100 bisa. Per 100, 300 perakan aja. Oh, tuh. Jadi kalau sebungkus ini berapa, Bang Iwan? Ini kalau sebungkus ya hitungannya tadi sebenarnya taruh lah. Udah lah, cepet lah. Cepet? Iya. Habisin. Habisin, teman-teman. Cere dan impor dari Taiwan langsung di tokonya. Ya. Di lapaknya Bang Iwan. Oke, nih yang mana lagi yang belum nih? Ah, lu gua mah enggak aneh mah lu. That's nih belum nih yang 4 bar nih. Oke, ini that's yang 4 bar ya, teman-teman. Kitansi. That's 4 bar size berapa, Bang Iwan? Size di 910 ya, teman-teman. Yang enak ini nih, 4 bar ini. Oke, kelihatan. Oh yang ini aja, teman-teman. Oh, gokil. 4 bar udah bersih nih. Bersih. Oh, cakep banget, teman-teman. Enak. Size berapa, Bang Iwan? Ini size di 89. 89. Harga berapa, Bang Iwan? Ini harga 120. 120 dinegoin aja, teman-teman. Duh. That's 4 bar, lihat. Nih bersih ya, teman-teman. Nih item-itemnya sudah biasa ya, teman-teman. Kalau item gini. Tuh, harganya dinegoin aja ya, teman-teman. Oke. Nih, oke, kalau untuk yang ini ya, YFF nih, teman. RFF. Berapa nih, Bang Iwan? RFF buat itu di harga 320 aja. 320 ya, teman-teman. Ini harganya 320. Tes berapa, Bang Iwan? Tes di 14-15 cm. 14-15 cm, teman-teman. Tuh. Sudah ada namanya. Tuh kalian kalau ke sini diwajibkan semua ikan yang di sini harus dinegoin aja. Oke, ini YFF ya, teman-teman. Dinegoin aja. Nego aja ini ada nego. Surat apa nih, Bang Iwan? Surat apa tuh? Biasa surat cinta dari pengurus. Oh, surat cinta dari pengurus. Oke, okay, teman-teman. Oke, kita geser lagi nih. Ini aja Oscar. Oke, okay. Oscar-nya size berapa, Bang Iwan? Oscar Recili, size di 14-15. Oke, buka harga berapa, Bang Iwan? Itu 105.000 aja. 105.000. 105.000. Ya. Oke. Nih Oscar cilinya 105.000 ya, teman-teman. Iya, 105.000 aja. 105.000. Nah, lihat. Itu cakep nih. Ini tinggal dinegoin aja lagi langsung ke lapak Bang Iwan. Lah. Oke, os ininya das yang 3 bar ada? Das 3 bar ada nih. Oke, yang 3 bar ada nih, teman-teman. Kotor ya. Kotornya gimana nih? Kotornya itu ada di tengah itu ada garisnya. Oh, garis dikit lah ya. Iya. Oke, ini teman-teman bas 3 bar. Itu enggak bisa hilang ya, sampai gede. Gitu ya. Oh, itu enggak bakal bisa hilang. Itu sampai gede pokoknya. Oke, oke. Buka harga berapa nih? Itu murah aja, 140. 140 ya, dinegoin aja, teman-teman. Boleh ini. Nego lah dikit. Boleh, nego kopi ya, teman. Tipis lah pokoknya. Tipis gitu. Kalau kalian kalau nego ke atas juga nggak apa-apa ya? Itu yang diharapin sih. Diharapkan. Yang mix bar apa nih?
Cibar itu ya biasalah, sebelahnya barnya 4, sebelahnya 5. Oh, sebelah-sebelah beda ya? 3, sebelah 4. Oke, ini teman-teman mix bar ya untuk dasnya. Size berapa nih Bang Iwan? Nah, sama yang 3 bar tadi. Oke, harganya gimana nih Bang Iwan? Harga ini 90 aja. 90 ribuan aja teman-teman, bisa dinegoin aja kalau kalian mau. Jangan mahal-mahal. Jangan mahal-mahal kata Bang Iwan. Oke. Ini Pokpar nih, jarang nih. Oke, kita geser lagi nih das. Apa nih Bang Iwan? Sama Borneo juga. Borneo juga. Yang Pokpar ya. Pokpar, oke. Size berapa nih Bang Iwan? Itu size-nya di 78. Size 78 cm. 78 cm-an berapa nih Bang Iwan? Itu harga 170 ya. 170. Oke. Nih Oscar tembaganya berapa Bang Iwan? Oscar tembaga size di 14-15. Harga 20.000 aja. Harga 100 ya. 100.000-an. Ini Oscar tembaga ya. Ini sudah ada namanya Oscar tembaga. Kepean lah. 100.000-an. Cepat habis aja, kepean. Oh. Oke, untuk ininya harga berapa? 3 bar 140, Bang. Nah, Bibas. Ini Bibas apa nih? Emang 300. Boleh, Bang. Oke, ini Dats. Tega banget tuh, Om. Bibas ya, teman-teman. Sama gua. Ini Bibas. Nih, isi berapa? Bang Iwan. Ong lu kan kadang-kadang mana? Isi berapa? 3 ya, Bibas mono. Mono. Ya. Harganya berapa, Bang Iwan? Harga gua kasih murah itu 60.000 aja lah. 60.000. Oh, berarti 120.000 ya? Hah? 120.000? Iya. Oh. Kurang lagi nego. Oh, bisa kurang. Nego lagi tuh, teman-teman. Harus nego ya. Harus nego, teman-teman. Yangnya kalau di sini kalau kagak nawar, enggak dijual ya. Tuh. Diulangin lagi Bang Iwan, boleh? Yang kata-kata yang tadi. Di sini harus nawar ya, harus nego ya. Kalau nggak nego itu nggak dijual. Nggak dijual. Lebih kayak pameran. Biar saya pameran. Untuk cleaning crew-nya gimana nih Bang Iwan? Ada nggak nih cleaning crew-nya? Nah ini nih. Ini gimana nih Bang Iwan? Dia langsung tuh, dia dari Thailand langsung dia ngelamar sendiri. Ngelamar sendiri ke Indo? Tanpa orang dalam. Oke, tanpa orang dalam. Tanpa orang dalam, ya bulat dia buat bersih-bersih. Bersih-bersih, cleaning rajin. Service, paling wajib. Rajin. Oh, paling rajin. Sapu-sapu mentega. Sapu-sapu mentega. Berapa Bang Iwan? Itu kalau untuk bisnis di 11-12. Oke, harganya? Harga murah aja, 70.000 aja. 70.000 nih teman-teman, ya. Anti yayasan. Dari langsung impor ya Bang Iwan? Langsung impor dari Thailand itu. Dari Thailand langsung teman-teman. Tuh. Barangan di sini lo, ngomong lo. Dinegoin aja teman-teman. Potong dia. Enggak apa-apa, jadi potong bro lo. Ini kalau pusing terlawakan dong. Enggak apa-apa, tenang-tenang. Nih yang belum aneh lagi Bang Iwan. yang aneh-anehnya ada Bang Iwan? Yang aneh-aneh nih ada nih. Yang aneh-aneh orangnya udah. Kelbe. Apa nih Bang Iwan? Bibas Elberry. Bibas Elberry. Oke, ini isi berapa? 2 ya? Isi 2. Berapa Bang Iwan? Ih, murah aja. 70. 70.000. Oke, dinegoin aja, teman. Oke, isi 2. Size berapa Bang Iwan? Iya. Size-nya di Elberry lah. Oke. Oke. Tanggung 12-13. Ya, dia Bang Iwan serius banget ini. Dinegoin aja ya Bang Iwan? Nego, harus. Dinegoin. Mana lagi Bang Iwan? KLB-nya udah ya, KLB ya. Oscar nih. Oscar SB. SB. Iya. Oh, ada Oscar SB. Ada dong. Oh, ada. Oke. Okay. Tiger. Oscar SB Tiger. Size berapa nih Bang Iwan? Size di 56. 56. Buka harga berapa Bang Iwan? Harga 80.000. 80.000 dinegoin aja. Nego ya. Oke. Okay. Nih, mana lagi Bang Iwan? Ada lagi nih. Pangasius ya. Pangasius. Palacios, patin. Ikan patin. Patin soft body ya. Soft body, size berapa Bang Iwan? Size di 17-18 sentian. 17-18 sentian, buka harga berapa Bang Iwan? Harga murahnya 160 aja. 160 ya teman-teman, dinegoin aja teman-teman. Nego-nego aja. 160. Oke, yang unik-unik dong Bang Iwan? Yang unik-unik ntar deh, terakhir. Dulu nih. Ini botia nih, agak gedean nih Bang Iwan. Ini agak gedean. Oh, agak gedean. Size berapa nih Bang Iwan? Size di adalah 16 lah, 16-17. 16-17an ya. Nah, oke, ini size harganya berapa Bang Iwan? Aja. Ini harga 120. 120 dinegoin aja guys. Oke. Dinegoin aja, dinegoin aja. Kalau di tempat Bang Iwan tuh saya ulangin sekali lagi ya. Oke. Diwajibkan untuk nego. Kalau tidak nego enggak bakal dikasih sama Bang Iwannya. Langsung. Langsung. Oke. Oh, ini artisnya nih. Ini yang
terakhir ya. Terakhir, Palmas and the Cherry Balon. Oke. Okay. S backing. Oh, ini melendung ya? Iya, tengahnya. Size berapa nih, Bang? Ini size di 15-16 cm. Oke, okay. Open berapa, Bang Iwan? Open di 3,2 aja ya. 3,2 dinegoin aja, teman-teman. Nego ya. Oh, dinegoin aja. Kalau kalian mau tinggal bungkus 320 ya, jangan. Oke. Okay. 3.200. 3.200. 3.200, teman-teman. Domel gua sama bos ya kan yang ada. Mana bosnya kayak ODJJ ya kan, enggak bisa di anuin dikit. Nih, biasa itu mah. Gimana ya habis nih? Habis-habis. Habis. Oke, okay, Bang Iwan, kita penutupan sekarang nih, Bang. Oke, okay, Bang Iwan. Jam buka jam berapa, Bang Iwan? Buka dari jam 8. Jam 8 pagi apa jam berapa? Jam 8 malam. Biasa kalau lagi semangat sih pagi, cuma pagi ya? Malam aja. Sampai jam berapa, Bang Iwan? Ya paling sampai jam 2, jam 3 lah. Jam 2, jam 3 ya. Nah, oke. Okay. Ada liburnya gimana, Bang Iwan? Libur kadang. Libur jarang-jarang. Senin malam Selasa libur. Senin malam Selasa, seminggu 2 kali. PNS dong. Iya. Yeah. Oh, PNS. Lebih. Pengennya sih minggu 3 kali libur pengennya. Oke, okay. Bang Iwan, udah bisa kirim-kirim belum? Kirim-kirim kayaknya kalau sekarang belum deh. Belum. Kalau bisa sih yang enak datang langsung. Datang langsung. Oke. Okay. Cuman kalau seandainya emang jaraknya deket mah bisalah diusahain lah. Oke. Okay. Bang Iwan, di sini ada nomor WhatsApp enggak, Bang Iwan? Nomor WhatsApp ada. Berapa, Bang Iwan? 0896 ya 3762 ya 3033. Oke, Bang Iwan, kalau gitu thank you banget nih. Terima okay. kasih sudah diizinin untuk review ikannya. Oke. Okay. Sehat selalu, Bang Iwan. Amin. Oke, semoga ikan-ikannya cepat-cepat habis ya, teman-teman nih. Tidak pakai Bang Iwan. Dibantu-bantulah. Oke, teman-teman untuk ya teman-teman, itulah untuk review di lapaknya Bang Iwan ya teman-teman, karena pakai ikan predator ya teman-teman. Di sini di kantongan teman situ juga sudah dijelaskan ya teman-teman untuk harganya, untuk nomor teleponnya juga udah dijelaskan ya teman-teman. Untuk posisinya ini pas banget nih, pas mau pintu masuk atau pintu keluar ya, di parkirannya tinggal langsung masuk aja. Ini ada tepung kayu dan di sini langsung ketemu sama lapaknya Bang Iwan. Dan dalam video itu sudah dijelaskan untuk harganya, terus jam bukanya, hari liburnya teman-teman, untuk nomor teleponnya bisa kirim-kirim atau enggak sudah dijelaskan di dalam video ya teman-teman. Jadinya kalian suka ada yang nanya lagi ya, Bang, untuk nomor WhatsAppnya gimana, Bang, bisa kirim-kirim apa enggak, Bang? Nah, mohon maaf ya teman-teman, untuk itu saya belum bisa untuk balas ya selama satu minggu ya teman-teman. Pas sudah satu minggu baru saya balas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kondisinya di Pasar Ikan Hias Jatinegara pas hari minggu ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, video kali ini cukup sekian dulu ya. Kita ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.